Untuk hari ini kebetulan kita mendapatkan 4 stok motor Honda ya. Kita lihat unitnya apa saja 4 motor tersebut. Kita segera merapat ke mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Sobat Oto. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan DO yang akan datang pada hari ini ya, tepatnya hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Kebetulan ini truknya sudah datang, truk ekspedisinya sudah datang. Di sini kita melihat yang paling atas itu udah kosong ya, sedangkan yang paling bawah itu masih komplit sekali. Ini bisa kita lihat di sini ada motor Honda BCX ya, dominan motor Honda BCX datang pada hari ini. Yuk kita lihat lebih dekat lagi untuk truk DO-nya, ada motor apa saja untuk pada hari ini. Ini tentunya dikirimkan dari main dealer Semarang dan akan dikirimkan ke dealer-dealer yang ada di daerah Brebes ya, khususnya daerah Brebes. Untuk baris yang pertama, ini kita lihat di sini ada Revo X yang peleknya pelek racing. Terus sebelahnya ada Honda BCX. Terus sebelahnya lagi ada motor apa nih? Sebelahnya lagi ada Honda Vario 125. Dan sebelahnya lagi motor apa nih? Bentar, stop. Dan sebelahnya lagi ada Honda Beat Street warna hitam. Dan baris kedua nih, oh, ada CRF teman-teman. Ada CRF 150 berwarna hitam ya. Ini yang menanyakan CRF, ini hadir atau ada, ini sudah mulai turun di daerah Brebes ya untuk CRF nih. CRF kita ada, ini nggak tahu turun di mana, nanti kita coba tanya ke supirnya ya, supir ekspedisi ini untuk CRF turun di dealer mana. Dan ini ada Honda Vario 125 warna hitam tipe CBS. Dan lagi-lagi ada Honda BCX sebelahnya sobat. Oke, kita ke baris ketiga. Di sini ada Honda BCX lagi berwarna merah tipe CBS. Terus di sebelahnya ada Honda BCX ABS itu ya. Itu ABS berwarna hitam mengkilap. Sebelahnya lagi ada Honda BCX juga berwarna merah, yaitu BCX CBS. Dan baris terakhir ini ada Honda Vario 125 warna hitam. Mudun bira mang dos? Papat. Pak CRF mudun di pak? CRF? CRF? Oh CRF kan? Ini Sirang. Oh Sirang ya? Sirang Brebes ya? Jadi untuk CRF itu turun di dealer Honda Sirang ya. Itu yang dekat alun-alun Brebes. Itu untuk yang CRF-nya. Gak tahu ini CRF-nya ready atau sudah ada indenan, saya juga kurang tahu. Karena kita memang beda dealer. Ya, ini sudah turun satu. Honda Vario 125 tipe CBS berwarna hitam. Total kita berarti mendapat 5 unit. Yaitu 3 Honda BCX dan 2 Honda Vario. Untuk Honda Vario-nya yaitu Honda Vario 160 dengan tipe CBS berwarna hitam. Itu terus Honda BCX-nya kita mendapat 2 Honda BCX CBS berwarna merah, 1 Honda BCX ABS berwarna hitam, dan satu lagi Honda Vario 125 tipe CBS berwarna hitam. Untuk harganya sendiri yang tipe Honda Vario 125 tipe CBS itu dibanderol dengan harga Rp23.090.000. Sedangkan untuk yang Honda Vario 160 yang ada di belakang yang tipe CBS ini dibanderol dengan harga
Rp24.800.000, sedangkan untuk Honda PCX tipe CBS dibanderol dengan harga Rp32.110.000. Jadi untuk Honda PCX 160 tipe ABS dibanderol dengan harga Rp35.400.000. Baik, segitu saja informasi dari saya tentang update stok DO pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Like jika memang teman-teman suka, dislike jika memang teman-teman tidak suka. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.